Ngotot minta nafkah 1 miliar rupiah dalam gugatan cerainya, permintaan Catherine diacuhkan oleh suaminya Idam Mase. Tak sanggupi permintaan Catherine Wilson, Idam Mase hanya bisa memberikan uang nafkah 100 juta rupiah. Dalam sidang mediasi di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat didapatkan hasil pemberian nafkah iddah dan mut'ah sebesar 100 juta rupiah. Nominal tersebut jauh di bawah keinginan Catherine Wilson sebelumnya. Dengan nominal tersebut, Dodi belum mau menjelaskan apakah kliennya yakni Catherine Wilson akan menerima pemberian nafkah 100 juta rupiah dari Idam Mase itu. Sebab sejauh ini proses dianggap keduanya masih berlangsung di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Sebelumnya tergugat yakni Idam Mase menolak tuntutan dari penggugat dalam sidang cerai yang digelar secara ecoot beberapa waktu lalu. Kemudian Dodi memberikan tanggapannya usai Idam Mase menolak tuntutan dari kliennya senilai 1 miliar rupiah. Baik Idam Mase maupun Catherine Wilson sama-sama ngotot untuk bercerai. Padahal rumah tangga yang dibangun Idam Mase dan Catherine Wilson belum 2 tahun. Diketahui Catherine Wilson mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok pada Desember 2023 kemarin. Menurut pengakuan Catherine Wilson, dirinya dan Idam Mase sudah pisah rumah sekira setahun belakangan. Dikutip dari Tribun Seleb, Catherine Wilson mengaku tidak dapat nafkah lagi dari Idam Mase dalam pernikahan mereka. Gara-gara hal itulah Catherine Wilson akhirnya yakin untuk berpisah dengan sang suami.